membangkitkan nyamuk yang sudah mati. Karena banyak teman-teman yang penasaran bagaimana cara melakukannya, hari ini saya akan membuat video membongkar trik sulap membangkitkan nyamuk. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Catherine Element. Di sini aku mempunyai beberapa ekor nyamuk yang sudah mati. Aku akan coba menghidupkannya. Guys, lihat, sudah ada yang bangkit, guys. Aku akan mencoba untuk mengeluarkan tenaga dalam yang lebih kuat. Guys, tadi ada yang terbang, dia bangkit. Guys, sudah ada yang terbang lagi. Guys, sudah ada yang bangkit lagi. Guys, sudah ada yang terbang lagi. Tinggal dua yang belum bangkit, guys. Nyamuk yang ini sudah mulai menggerakkan kakinya, guys. Sudah mulai bangun. Guys, yang satu terbang tadi. Saya sudah membangkitkan semua nyamuknya dan ada 3 ekor nyamuk yang tidak mau terbang. Bagaimana cara melakukannya? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Catherine Element. Ini triknya, sebelum melakukan trik ini kita akan menangkap nyamuk terlebih dahulu. Nyamuknya jangan sampai mati. Tolong kamera didekatin. Lihat ya guys, ini nyamuk hidup ya. Masih terbang. Ini ke freezer, aku pinjam dari mamaku. Oh my god, ternyata di sini ada bakso sapi, ada keju, bakso ikan, dan kentang goreng. Mam pinjam ya mam, jadi kita letakkan nyamuknya dan tempatnya di freezer sekitar 5 menit hingga 10 menit sampai dia sesungguhnya bukan mati guys, tapi dia tertidur guys. Kita tunggu 5 menit sampai 10 menit.
setelah 10 menit di freezer, nyamuknya kita akan nyamuknya sudah posisi tidur ya. Begini guys. Setelah itu kita akan aktif mengeluarkan tenaga dalam. Nanti nyamuknya akan bangkit sendiri. Dan kita saat melakukan trik ini kita akan beri udara yang hangat, contohnya seperti ini. Agar cepat dia bangun. Nah, sudah itu mengeluarkan tenaga dalam. Ya guys, otomatis nyamuknya akan bangun guys. Ya. Ya guys, otomatis nyamuknya akan bangun. Kita tunggu saja sampai dia terbang. Itulah trik soal membangkitkan nyamuk yang sudah mati dari saya. Agar teman-teman tidak penasaran, oh ya, dan jangan lupa, nyamuk itu tidak mati guys, tetapi dia tertidur karena udara yang dingin. Thank you for watching, bye, Catherine.